Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh, Diah RT Idawati, meminta petugas kesehatan di puskesmas untuk mengampanyekan pentingnya penggunaan masker bagi masyarakat. Hal itu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Aceh. Permintaan tersebut disampaikan dia saat mengunjungi dan memberikan APD berupa baju asmat dan masker sumbangan pejabat eselon 3 pemerintah Aceh di beberapa puskesmas di Aceh Besar. Ia menyebutkan masyarakat lain akan dirugikan dengan ketidakpatuhan beberapa pihak. Dia mengatakan masyarakat harus diedukasi. Sesekali sanksi sosial itu penting demi menyadarkan masyarakat. Sanksi sosial yang dimaksud dia adalah pasien yang berobat di puskesmas untuk tidak dilayani sampai pasien itu datang dengan memakai masker. Lebih lanjut, dia mengatakan jika pasien batuk dan tidak memakai masker, maka risiko terbesar adalah petugas. Oleh karena itu, kita harus tegas. Syukriah, Kepala Puskesmas Kuta Baru, mengatakan pihaknya rutin memberikan sosialisasi bagi pasien. Memang sampai hari ini tidak ada sanksi sosial, semua masyarakat yang datang berobat akan dilayani. Namun demikian, para pasien diminta mencuci tangan, memakai sabun sebelum mulai berinteraksi dengan petugas kesehatan. Sementara itu, Kepala Puskesmas Krung Baruna Jaya, Nilawati, mengatakan pihaknya rutin mengingatkan pasien yang berobat untuk mengenakan masker. Mereka bahkan memberikan masker kepada pasien yang berobat meski jumlahnya terbatas.